Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lakone Watch. Kali ini ada unit jam tangan Seiko Prospect Diver Automatic ya bosku. Untuk tipenya dia SBDC 057 ya. Ini yang versi JDM. Jadi keluarnya hanya di market Jepang ya bosku. Jadi ini sangat langka, spesial banget ya. Untuk line up-nya dia di Seiko Sumo ya. Jadi di atasnya Seiko Turtle ya. Dia mesinnya udah otomatis kaliber 6R15 ya. Dia udah power reserve-nya di 50 jam ya. Ini gagah banget bosku. Cakep banget dan langka ya. Untuk kondisinya dia second ini mulus banget ya. Like new 98%. Bener-bener seperti baru ya bosku. Kondisi istimewa ya. Jadi dia sendiri memang collectible item ya, dia JDM market atau Japan domestic market ya, dia hanya keluar di market Jepang ya bosku. Ini cakep banget bosku, dia gagah ya, gede bulky ya bosku. Untuk kondisinya second ini mulus banget bosku, pokoknya seperti baru ya, super istimewa, hampir nggak ada bekas pemakaian ya, mulus banget ya. Jadi Seiko Sumo dia model bezelnya tuh rada gemuk ya. Jadi biasanya bagian bezel dia ada lecet ya kalau second-second ya. Kalau ini perfect bosku. Bisa dilihat ya, kaca bezel semuanya perfect, mulus banget. Istimewa ya, juga warnanya dia masih pekat ya, masih tebal ya. Kelihatan ini barang simpanan ya bosku. Untuk rantainya juga masih mulus banget bosku. Masih ada plastiknya. Mulus banget. Bakelnya juga mulus bosku. Puas pokoknya, super istimewa. Ini yang spesial cashbacknya juga masih mulus banget. Ini kelihatan barang simpanan ya bosku. Dia made in Japan ya, 6R15. Ya, ini kalibernya. Dia made in Japan, 6R15 ya. Jadi di atasnya kaliber 4R ya. Kalau 4R dia di 45 jam kalau nggak salah ya. Ini 6R dia di 50 jam. 6R15 ya. Kalau yang terbaru sekarang 6R35 dia di 70 jam ya. Seiko Sumo bosku, ganteng banget ya. Untuk kelengkapannya dia full set ya bosku, yang gak ada tag-nya aja ya. Boxnya dia beda ya dengan yang di Indonesia ya. Ini versi JDM, klasik banget, mewah bosku, cakep. Ini ya kelengkapannya juga lengkap. Buku manual dia 6R15 ya. Ini ya. Jadi dia bedanya dengan yang dikeluar di Indonesia, buku manualnya beda juga ya. Dia yang untuk market Jepang, garansinya kosong bosku. Ini koleksi pribadi juga ya. Ini sisa rantainya ya. Jadi berat badan 100 kilo masih masuk bosku. Ini item koleksian aja bosku, dijamin puas banget ya. Dia udah discontinue juga ya. Jadi udah otomatis harganya naik terus ya. Apalagi kondisi kayak gini udah langka banget ya. Ini bisa dibilang seperti baru ya bosku. Kalau diplastikin aja dia bisa dibilang baru nih. Bener-bener super kondisinya, perfect. Collectible item banget ya. Dan ini langka ya bosku, untuk Seiko Sumo Pepsi ya. Jadi dia model bezelnya dia warna Pepsi ya bosku. Untuk dialnya deep blue ya, cakep banget. Wah, handsnya ya, dia kalau Sumo emang unik banget ya. Cakep banget hands detiknya ya. Lumenya nyala terang gahar, akurasi power bagus, pokoknya tinggal pakai aja bosku, buat simpanan juga oke banget. Ini cuma satu piece aja, silahkan ya yang berminat bisa follow Instagram saya di Lakone Watch ya, nanti di sana ada kontak dan harganya ya. Terima kasih, assalamualaikum.